Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dan Juniarto. Kami dari kelompok 1 akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Linux Manjaro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Linux Manjaro. Linux Manjaro adalah salah satu distribusi Linux yang dikembangkan secara independen berdasarkan sistem operasi Arch. Arch sendiri dikenal sebagai distribusi yang cepat, ringan, dan juga handal. Hanya saja, Arch ini lebih ditujukan kepada pengguna yang sudah berpengalaman dalam mengoperasikan sistem operasi Linux. Sekarang kita lanjut ke penginstalan. Pertama-tama, kita mengunjungi website dari Manjaro. Lalu kita ke download. Kita pilih 86 dan 64. Di sini saya pilihnya Plasma Desktop. Kita klik download. Kita pilih minimal. Lalu kita mendownload file ISO-nya atau image. Karena di sini saya sudah menginstal file ISO-nya, jadi saya tidak perlu menginstal dua kali. Sekarang kita ke VirtualBox. Kita klik new. Kita masukkan namanya Manjaro Linux. Kita pilih type-nya Linux, versinya Arch Linux 64-bit. Kita klik next. Memorinya kita beri 2048 MB atau 2 GB. Untuk CPU-nya kita naikkan ke 2. Kita klik next. Lalu di sini penyimpanannya kita beri 30 GB. Next, finish. Lalu kita ke settings. Display. Di sini kita si 128 MB. Kita centang enable 3D acceleration. Klik OK. Lalu kita start. Di sini kita pilih tanda panah ke bawah, lalu klik other. Kita cari file ISO-nya. Kita mount and retry boot. Di sini kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Lalu selanjutnya kita klik X. Lalu kita klik
install Manjaro Linux. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Johnny Yarto. Di sini saya lanjut. Untuk lokasinya saya pilih Indonesia. Ini klik saja. Lalu klik berikutnya. Untuk wilayah Asia, zona Makassar ya. Kita klik lagi berikutnya. Sini kita klik saja berikutnya lagi. Baru klik lagi berikutnya. Baru di sini bisa berikan nama, terserah kalian mau isikan nama apa. Di sini saya isikan namanya Manjaro ya. Untuk passwordnya terserah kalian juga mau kasih password apa. Saya tulis user. Baru di sini kita klik ini, baru klik lagi berikutnya. Nah, di sini kita klik install. Klik install, baru ada yang namanya install sekarang. Klik lagi, baru tunggu sampai persen atau sampai cepat instalan. Karena di sini sudah selesai diinstal, kita klik saja mulai, baru kita klik selesai di sini. Lalu kita tunggu sebentar. Kita klik saja X yang di atas, kita klik, baru kita klik yang paling bawah ini, ada yang namanya Power of Domains, kita dulu, baru klik OK. Baru kita lanjut ke setting. Kita cari yang namanya stronger. Di sini kita klik Manjaro dua-duanya, kita klik kanan, baru kita remove. Kita remove lagi. Baru oke. Kita kembali lagi ke start. We'll be right back.
Ditunggu sebentar lagi. Jadi kita ketik password yang kita tulis tadi. Kalau di sini saya tadi ketik, saya klik. Baru kita klik X yang di atas. Oke, di sini untuk Manjaro Linux-nya sudah boleh dioperasikan atau bisa dioperasikan.